Yo, halo semuanya, selamat datang di Recover, review aplikasi ala Ferdian. Dan di video kali ini, aku mau ngebagiin ke kalian sebuah aplikasi yang dimana di aplikasi ini kalian bisa nonton film Hollywood, film Bollywood, drakor, film Indo, drama Indo, dan segala macam jenis video yang tersedia di Google dan di YouTube. Nah, jadi nggak itu aja nih, kalian itu juga berkesempatan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin koin yang dimana ini merupakan fitur yang mungkin bisa menguntungkan kalian, karena semakin banyak koin yang kalian kumpulkan pada saat kalian nonton film atau nonton video, maka koin tersebut bisa kalian tukarkan dengan uang dan kalian bisa mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil menonton gitu. So, jadi aplikasi ini itu namanya FitNow, tapi tidak tersedia di Google Play Store. Untuk membuktikan, kita bakal langsung aja menuju ke Google Play Store. So, okay, ini kita udah di menu pencarian. Nih, kita klik FitNow. Nah, di sini itu nggak ada. Tuh, nggak ada. Nggak ada, jadi tidak tersedia. Nah, nanti aku bakal taruh linknya di deskripsi di bawah karena takutnya nanti kalian yang pengen download itu nggak tahu yang mana, jadi salah download. Nah, jadi aku bakal taruh di bawah dan kita langsung aja menuju ke aplikasinya. Ini dia. So, okay, jadi ini ada aplikasinya. FitNow di antara Get Contact dan juga Music Player. Kita klik langsung aja. Nah, ini adalah tampilan pertama loading sebelum dia masuk ke beranda atau masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini ada berbagai macam jenis video, film, dan sebagainya macamnya. Kita ke menu saya dulu. Nah, jadi sebelumnya kalian itu harus login dulu untuk mendapatkan sejumlah koin yang disediakan oleh FitNow karena kalian sudah login nih dengan akun kalian gitu. Nah, setelah itu kita menuju ke beranda. Beranda ini adalah mungkin yang populer, yang direkomendasikan ke kalian, dan mungkin yang paling banyak dicari orang gitu. Nah, setelah itu ini nanti di bagian atasnya ya, di bawah pencarian itu ada yang bagian Indo aja, mau video, mau serial, mau komedi, mau film, ada anime juga ada. Ini bagian anime-animenya, ini ada komedi juga, ada drakor juga, ada yang kalian follow nih, akun-akun yang kalian follow nih tersedia di sini nanti. Kalian misalkan kalian pengen ngikutin sebuah akun, nanti dia bakal nongol di sini gitu. Menu selanjutnya adalah bioskop. Nah, ini adalah film-film atau drama-drama atau yang lainnya yang mungkin tampil di bioskop. Nah, juga ada di sini. Ini ada Black Adam 2012 nih, Black Adam tuh. Kita cepetin dulu. Oh, ini bukan kayaknya deh. Ini fake kayaknya. Coba kita lihat lainnya. Ini dari diusahakan bagi kalian yang pengen nonton film itu cari yang dari situs IMDb-nya ya. Jadi kayak bener-bener inilah real gitu. Si loading, sabar dulu. Oh, sama ya. Ini yang 2022. Terus yang Indonya kita cari Pengabdi Setan 2. Nah, ini udah ada. Ada yang 85, ada yang 74 nih ratingnya. Kita klik salah satu. Kalian tinggal pilih aja antara dua ini. Nanti cek aja mana yang kualitas videonya lebih bagus. Itu yang kalian tonton sih, menurut rekomendasi aku gitu. Nah, gini. Udah, ini durasinya 2 jam 2 menit. Tapi di bawahnya tulisannya 1 jam 59 menit. Nah, setelah itu nanti kalian kalau misalkan kayak apa ya sekarang ya? Yang aku nggak ngikutin banget apanya soalnya. Bioskop tuh kayak drakor gini-gini tuh banyak tuh yang baru 2022 tuh, masih ada yang pembaruan drakor terbaru gitu-gitu. Pokoknya nih semua jenis video yang tersedia di Google dan di YouTube itu ada, bahkan channelku sendiri pun ada. Tapi ya kita ketik ya,
Nih. Tapi menunya di atas diganti jadi YouTube. Ya. Nah, ini itu channel videoku semuanya sampai bawah. Oke. Okay? Nah, jadi kalian kalau misalkan pengen nonton, kalian bisa cari di sini, oke? Okay? Selanjutnya adalah menu hadiah. Menu hadiah ini adalah yang koin yang aku maksud. Jadi kalau misalkan kalian sering untuk menonton film, video dan lain sebagainya macamnya di sini, semakin banyak pula koin yang kalian dapatkan, semakin banyak pula pundi-pundi uang yang bisa kalian dapatkan. Karena nanti koinnya bisa ditukar menjadi uang dan kalian tarik ke e-wallet atau dompet digitalnya kalian, gitu. Nah, juga ada berbagai macam tugas harian dan misi-misi lainnya kalau misalkan kalian pengen dapat lebih banyak lagi, gitu. Nah, jangan lupa untuk sebelum kalian menggunakan aplikasi ini atau nonton, kalian harus login dulu supaya fitur untuk menghasilkan koin dan bisa ditukar menjadi uangnya itu aktif dan kalian bisa menghasilkan uang, gitu, dari video ini, dari film ini, dari aplikasi ini maksudnya. Oke? Udah gitu doang, caranya gampang, semoga ini bermanfaat, semoga kalian bisa nonton dengan tenang di sini dan nggak perlu untuk cari kemana-mana lagi, kalian bisa langsung aja ke aplikasi ini buat nonton film-film terbaru yang mungkin kalian nggak sempat tonton gitu ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel aku pastinya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.